الإحسان منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ثم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود لكل الزمان المقصود في كل مكان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ثم الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأرسل رسوله محمدا للأنام الرحمة والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة النبي الرحمة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى قيامة الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. يا الله rezekikan kepada kami kefahaman para nabi juga hafazan para rasul dikurniakan ilham para malaikat. Allahumma atina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Ya Allah tunjukkanlah kami yang hak itu sebagai sesuatu yang hak yang benar dan teruskan menjadi kebenaran supaya kami dapat istiqamah mengikuti. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرَزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. Dan ya Allah tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai kebatilan dan sesat akan terus kekal menjadi kesesatan. Juga supaya kami dapat istiqamah menghindari jauh daripada
معاشر المسلمين المسلمات وجمرة المؤمنين المؤمنات وبالخصوص حاضرين والحاضرات Berkatan oleh Allah sidang jemaah salat maghrib yang moga-moga senantiasa Allah berikan kemuliaan, diberikan hidayah dan inayah dan taufiq daripada Allah yang jalla wa ala. Maka atas kasih sayang daripada Allah dapat kita berkumpul di dalam rumahnya Allah. Moga-moga dengan perkumpulan ini menjadi asbab akan kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam syurga yang nanti insyaAllah. Al-Fadil wal-Mukarramin wal-Mutaramin, para imam, para bilal, pengurusi jawatan kuasa pengurusan masjid Darul Bayan. Seterusnya saya kasihi dan saya ta'zimi kekanda saya Cikgu Rozif, seterusnya ibu-ibu ayah-ayah yang tidak mampu saya imbau gelar satu persatu. Tidak terlupakan juga kekanda saya daripada imarah dan seterusnya, ma'asyara muslimin muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, limpahan barakah, cucuran rahmat yang sampai ke saat ini dapat kita rasakan dalam kehidupan. Maka harus kita menjadikan diri kita sebagai hamba-Nya Allah yang tahu bersyukur kepada Allah. Ternyata satu daripada ciri orang yang tahu bersyukur kepada Allah, iaitulah orang yang senantiasa mampu dan mahu membasahkan bibir dan lisannya untuk puji Allah. Kerana kata Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah sekalian yang ada di langit dan di bumi mensucikan Allah. Kalau yang di langit saja masih tahu diri, sedar diri puji Allah, apa tidak malu kita manusia yang Allah campakkan di atas muka bumi ini, yang kalau tak dibandingkan dari sudut saiz, kita jauh lebih kecil daripada apa yang ada di langit. Tapi manusia dalam keadaan kekecilan, kekerdilan itu pun jarang untuk puji Allah, jarang untuk membesarkan Allah, jarang untuk memuliakan Allah, menta'zimkan Allah. Bahkan tahukah kita ma'asyara muslimin muslimat bahawa setiap apapun yang ada di atas muka buminya Allah, baik namanya gunung galang, bukit bukau, laut-lautan, derahan ranting-rantingnya, dedaunan, itu semua pada hakikatnya makhluk yang bertasbih kepada Allah. Kalau daun saja masih tahu diri, sedar diri puji Allah, apa tidak malu kita manusia yang Allah campakkan di atas muka bumi ini, yang kalau nak dibandingkanlah dari sudut kejadian manusia, kalau nak dibandingkan dengan daun, jauh lebih sempurna manusia kejadian. Jangankan dengan daun, dengan seluruh alam jagat raya ini pun manusia itu Allah ciptakan dalam sebaik-baik kejadian, paling sempurna manusia itu. Kerana kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Yang manusia mana? Yang mana saja asal merasa dirinya manusia itu, manusia itu adalah sebaik-baik kejadiannya Allah. Tapi manusia dalam keadaan sebaik-baik kejadian itu pun, penciptaan yang paling sempurna itu pun jarang untuk puji Allah, jarang untuk membesarkan Allah, jarang untuk mengagungkan Allah, menta'zimkan Allah, memuliakan Allah. Bahkan barangkali ada manusia hidup jauh daripada ketetapan Allah, jauh daripada jalan dan acuan Nabi Allah Rasulullah Habib Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah ma'asyara muslimin muslimat, siapapun kita, daripada manapun kita datang, apapun asal keturunan bangsa kita, setinggi manapun pangkat, jabatan, pengaruh, kedudukan, kekuasaan yang mampu kita takluki sepanjang hayat dihidupkan Allah di atas muka dunia ini, sebanyak apapun harta kekayaan yang mampu kita timbunkan saat dihidupkan Allah di atas muka dunia ini, bukankah taraf kita tetap hambanya Allah, datang dari Allah, bersinggah sebentar di atas muka bumi Allah, kelak sampai satu saat akan dikembalikan kepada Allah. Lalu menjadi persoalan terpenting sampai ke saat ini yang harus dijawab oleh setiap manusia hambanya Allah, apakah urusannya kita di sini? Apakah tujuannya Allah hantarkan kita sebentar menginap di atas muka dunianya Allah? Ada orang 20 tahun, 30 tahun, 40, 50 tahun. Walaupun berapa angkanya, satu saat akan
bertemu dengan titik akhir dalam kehidupan kita. Maka urusan yang paling mustahak, yang harus setiap orang ada jawabannya, apakah urusannya kita di sini? Barangkali sudah belasan tahun, puluhan tahun kita dijadikan oleh Allah, Allah antarkan menginap di atas muka dunia Allah, diberikan begitu banyak nikmat daripada Allah, kita belum paham apakah urusannya kita di sini. Saya mulakan ini sebagai mukaddimah ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, iman wa rahimakumullah. Kerana ternyata manusia itu hidup di atas muka dunianya Allah tergantung bagaimana cara dia memahami erti hidup dan kehidupan. Manusia akan hidup di atas muka dunianya Allah tergantung bagaimana cara dia memahami hidup dan kehidupan ini. Kalau ada manusia merasakan hidup sekadar untuk makan, maka dia akan disibukkan dengan urusan itu. Diberikan lembaran hari yang baru daripada pagi membawa ke petang sampai ke malam. Bahkan pagi kembali, urusan manusia itu sekadar untuk makan dan mencari makan. Kerana pahamnya hidup sekadar untuk makan. Bahkan kalaulah ada manusia merasakan hidup sekadar untuk makan dan mencari makan, maka wallahi tidak ada bezanya manusia dengan gajah dalam hutan, ikan di lautan. Gajah dalam hutan, ikan di lautan, itu urusan mereka sekadar untuk mencari makan, melampiaskan hawa nafsu perut semata-mata. Bahkan tidak jarang, tidak sedikit ada manusia beranggapan hidup sekadar untuk bekerja. Maka daripada pagi membawa ke petang sampai ke malam, ada yang tak balik-balik, urusan buat kerja. Kalaulah ada manusia merasakan hidup ini sekadar untuk bekerja, maka sila bandingkanlah, tidak ada bezanya kita dengan kerbau di ladang itu. Kerbau di ladang, lembu di padang, diletakkan oleh tuan dia sekadar untuk bekerja. Maka persoalan yang timbul, adakah manusia ini Allah ciptakan terbatas kepada urusan makan dan bekerja? Mustahil. Kerana apa? Kerana manusia itu Allah berikan kemampuan yang tidak diberikan oleh Allah berbanding dengan manusia yang lain, berbanding dengan makhluk Allah yang lain. Manusia itu Allah berikan kemampuan yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Mustahil urusan kita sekadar untuk makan dan bekerja. Maka sebab itulah kalau ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin wal hadirat, tanyakan apakah urusan yang paling mustahak kita di sini saat ini Allah berikan kesempatan hidup. Ternyata urusan yang paling mustahak, bahkan urusan inilah akan terus kekal berlaku. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu urusan kita. Ternyata urusan di sini kita ibu-ibu, ayah-ayah, cari bekal. Wa tazawwadu, siapkan bekal, sediakan bekal, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang harus kita siapkan, yang harus kita sediakan, takwa kepada Allah. Jalankan mic sikit. Sehingga kan disebut Allah dalam Al-Quran, peri pentingnya takwa itu, kalimahnya diulang sebut oleh Allah 115 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada satu wasiat, wasiat ini langsung daripada Allah, akan terus kekal berlaku setiap waktu sepanjang zaman. Ada satu wasiat daripada Allah. Siapa yang memberikan wasiat? Allah. Apa kata Allah? Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Kata Allah, sungguh kami berikan wasiat kepada orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian, min qablikum wa iyyakum, bahkan kepada kalian, dengan satu wasiat, anittaqullah. Tuan-tuan, kalaulah nak diandaikan hidup ini seumpama satu perniagaan hilang, itu adalah takwa kepada Allah. Kalau kita cermati nikmat yang lain itu datang dan pergi. Kadang sehat, hari ini diberikan kesehatan, esok belum tentu. Mungkin diuji dengan sakit, hari ini diberikan kelapangan, dapat infakkan masa datang ke masjid. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mungkin esok diuji dengan kesuntukan, tidak ada kesempatan untuk datang ke masjid. Hari ini masih diberikan kehidupan, masih lagi bernafas di atas muka dunianya Allah. Barangkali maghrib yang tadi kita selesai adalah maghrib yang terakhir dalam kehidupan kita. Nikmat yang lain bersilih ganti, datang dan pergi. Tapi mesti ada satu yang harus kekal bertahan dalam diri kita, yaitulah taqwa kepada Allah. Maka sebab itu ada ulama mengatakan at-taqwa rasulil mu'minin, taqwa itu adalah kepala bagi orang yang beriman. Mengaku bertakwa kepada Allah, maka persiapkanlah diri kita dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menempah tiket syurganya Allah insya-Allah.
Ma'asyar muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu baru mukaddimah tu. Muka stres semua ni, kenapa ada masalah ni? Macam tak pernah tengok orang pula. Saya risau kalau berceramah orang tengok tak berkelip ni. Kok ada yang tak kena. Sound kuat sangat ni. Saya kalau slow-slow ni tak berapa nak ni sangat lah. Kalau boleh bagi yang kat luar dengar sekali. Barangkali mereka sibuk tak sempat nak datang. Jadi kita berikanlah nikmat itu kepada mereka juga lah. Senyum sikit tuan-tuan. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka stres tak, muka banyak masalah ni. Siapa yang tak ada masalah dalam hidup? Tidak ada orang yang tidak ada masalah dalam hidup. Wa iman Nabi dan para Rasul itu juga diberikan masalah. Bahkan lagi teruk masalah mereka daripada kita ini. Kalau kita sakit, Nabi dan Rasul itu diuji dengan sakit. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diberikan sakit. Sehingga kan Allah berikan, Allah timpakan sakit itu tidak ditanggung oleh orang sebelum dan selepasnya. Kalau hari ini kita menangis, kalau ada anak kita, yang kita tatang, yang kita nantikan 9 bulan, 10 hari itu saat dilahirkan, meninggal, menangis kita kerana anak itu ditunggu, dinanti-nantikan. Menangis kita, ya Allah, aku dah kahwin 15 tahun, ya Allah, baru dapat anak, kenapa engkau panggil pulang lebih awal, ya Allah, menangis kita. Kalau kita menangis seorang anak kita meninggal diwafatkan oleh Allah waktu kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 orang anaknya diwafatkan oleh Allah waktu kecil. Maka sebab itulah tuan-tuan, tidak ada urusan lain melainkan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada atas sampai ke bawah apa yang Allah tidak berikan kepada kita. Tangan ini masih bergerak sesuai dengan fungsinya, mata sampai ke puluhan tahun digunakan masih mampu melihat. Kaki yang diberikan Allah sesuai dengan fungsinya sampai ke saat ini, telah berapa kali kita talakan pergi ke tempat yang tidak dibenarkan oleh Allah. Tapi punyalah sayang Allah kepada kita, tidak terus ditarik nikmat itu. Kerana Allah ingin memberikan kesempatan untuk memanfaatkan panca indera itu untuk tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka sebab itulah wajar kalau Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan orang yang paling pintar, yang paling bijak itu bukan orang yang berjaya mengaut keuntungan dunia, tidak. Tapi orang yang pandai itu ternyata orang yang memikirkan bagaimana untuk hidup selepas daripada dia mati. Orang yang paling pandai itu, kata Sayyidina Umar, orang yang sentiasa merancang, persiapkan bagaimana untuk hidup selepas daripada dia dimatikan oleh Allah. Maka kita tahu keyakinan kita adanya kehidupan setelah kematian, maka disibukkan apapun urusan keduniaan, 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12 jam, 14 jam. Saat berkumandangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang kita ke rumahnya Allah. Kerana kita yang kita lakukan, walau satu jengkal, satu inci perlakuan kita di atas muka buminya Allah, itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan perkumpulan ini menjadi asbab akan kembali Allah kumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salihin yang mendambakan Allah, insyaallah. Tuan-tuan dan hadirin muslimin muslimat, di dalam Al-Quran ada yang Allah sebutkan satu kalimah digandingkan dengan kalimah yang lain. Disebut dengan ayat berangkai. Kalau Allah sebutkan tentang hal ini, mesti diketepikan bersama hal yang lain. Mesti ada gandingan itu. Di antara ayat berangkai yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Allah mengatakan, taatlah kepada aku dan taatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah sepanjang 12 bulan setiap tahun, ada satu bulan yang disebut dengan Rabiul Awal yang mempunyai manfaat terbesar, sehingga kan bulan ini diberikan kemuliaan oleh Allah. Bulan ini dikatakan ada satu sejarah yang pernah berlaku, bahkan sejarah ini mengatasi sejarah-sejarahnya yang lain. Bahkan disebutkan ada ulama mengatakan pada bulan ini satu ketika dahulu berlakunya satu malam lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Lebih mulia daripada malam berlakunya Isra' wal Mi'raj. Lebih mulia daripada malam Jumaat, iaitulah malam yang mendapatkan kemuncak kemuliaan daripada Allah, iaitulah malam dilahirkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sampai ke saat ini, sampai ke hari ini terus berlaku legasi daripada warisan para ulama kita, datangnya Rabiul Awal
umat Islam akan bergembira satu hari menyambut Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tuan-tuan, barangkali kita mendengarkan kisah tentang meraikan Maulidun Nabi, ada yang 23 kali, 37 kali, banyak kali dah tuan-tuan. Tapi sebetulnya saat kita keluar daripada majlis, orang memperkatakan tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat balik apa yang kita ambil daripada manfaat majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan lebih teruk kalau orang tanya sebenarnya apa isinya, apa yang dikatakan dengan maulid itu. Persoalan ini sengaja saya timbulkan kerana barangkali kegagalan kita dalam memahami apakah itu maulid, sehingga tergugat hujah kita untuk menjawab, kerana ada segelintir masyarakat saat ini yang mengatakan yang sedang kita lakukan saat ini dihukumi bid'ah itu. Maka apa yang harus kita jawab? Apa yang harus kita jawab? Kerana hidup ini, kata Imam Syafi'i, inginkan dunia, inginkan hujah dengan ilmu. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmu. Bahkan tambah nikmat keyakinan kita melakukan amal sesuatu, itu mesti ditunjangi dengan ilmu. Harus ada ilmunya itu. Kerana kita khawatir apa yang kita lakukan, kita pun tak tahu daripada mana asasnya, daripada mana dasar. Maka wajar kalau solat yang kita kerjakan, umpamanya sebagai contoh, solat sampai ke hari ini sudah ratusan ribu rukuk, sujud, rakaat yang kita kerjakan, belum pernah sekali pun menghadir nilai khusyuk kepada Allah. Bukan kerana kita kurang rajin datang ke masjid, barangkali kita yang kurang faham apa yang kita lakukan itu. Kita yang kurang faham bacaan, kita yang kurang mengerti setiap daripada esensi daripada perlakuan ibadah itu. Wa iman dengan maulid yang kita sambut ini. Kalau orang tanya, dulu zaman Nabi tidak pernah dilakukan maulid, apa yang kita lakukan ini bid'ah. Tempat kita ni alhamdulillah jauh ni, saya yakinlah terpelihara. Keluar sikit je tuan-tuan, kita akan berdepan dengan isu-isu begitu. Maka kita ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada manhaj yang benar. Panutan kita ulama daripada muktabar, harus kita pelajari apa yang sedang kita lakukan ini. Paling kurang menjadi hujah untuk orang yang bertanya apa yang sedang kita lakukan ini. Minimum awalnya, apa yang dimaksudkan dengan maulid itu? Boleh jadi sampai ke hari ini puluhan tahun, buat apa majlis ni ustaz, maulid, maulid tu apa? Tak. Maulid dia lah, maulid. Ustaz dengan marhaban, gitu. Maulid. Adakah itu maulid? Yang mana betul ni? Maulid, maulud. Itu lain lagi dia. Maulid ke maulud? Ini ada sambutan maulud Nabi. Yang mana betul? Maulid ke maulud? Yang mana satu betul, yang mana satu bidah? Muka makin teruk masalah, nampak masalah. Saya pun tak tahu masalah sebutan. Muka makin tampak masalah. Hebatnya bahasa Arab ni tuan-tuan, jangankan bertukar huruf, berganti baris, lain maknanya. Jangankan berganti baris lah, panjang pendek, lain maknanya. Amin, lain dengan amin, lain dengan amin, lain semua tu. Itu panjang pendek tu. Apatah lagi kalau berganti baris, maulid lain, maulud lain. Nah, yang mana satu yang betul tu? Angkat tangan yang kata maulid. Gitulah kat mana-mana pun ya. Angkat tangan yang kata maulud. Masya Allah. Angkat tangan yang tak tahu dia kat mana sekarang ni. Marah kita sekarang ni. Ni kampung apa ni? Apa nama kampung sini? Ustaz, cikgu? Kampung Darul Bayan. Pelik pula. Batu Pahat ni, parit apa ni? Ke kampung mereka tak tahu nama ya? Masya Allah, bagusnya kita. Takpelah kampung apa pun. Sebab saya nak tukar nama, kampung tak angguk. Macam tak angkat lah. Semua tak angkat. Maulid tak angkat, maulud pun tak angkat. Kedua-duanya betul tu. Paling kurang kita bawa balik hari ini, kita faham tentang pendefinisian itu. Kenapa? Kita harus memahami definisi sebelum pergi kepada hukum. Kerana kita khawatir kita berbahas tentang hukum, ditanyakan makna, kita kurang jelas maknanya itu. Maka orang salah pendapat yang dikatakan bid'ah itu sebetulnya barangkali salah faham tentang memberikan makna maulid ataupun maulud. Maka awalnya yang mana satu betul, maulid ataupun maulud? Maka sebab itulah kalau bahasa Arab disebut maulid tarikhnya. Kalau disebut tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarikh waktu saat Nabi dilahirkan, bila? Jumhur 12 Rabiul Awal. Walaupun ada pendapat mengatakan ada 7 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, ada 9 Rabiul Awal, ada 7 pendapat.
saat Nabi dilahirkan. Tapi jumhur keselamatan ahli tarikh mengatakan 12 Rabiul Awal. Ala kulli hal, kita tidak bergaduhlah tentang urusan itu. Maka maulid itu tarikhnya, waktunya, sya'an. Hari Itsnin, Amul Fil, 12 Rabiul Awal. Maka disebut dengan maulid, tarikh kelahirannya. Kalau maulud, bayinya. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Kalau bicara tentang maulid, tarikhnya. Bicara tentang maulud, bayinya. Maka kalau ditanyakan, maulid betul? Maulid pun betul. Yang salah yang tak nak selawat. Itu masalah. Maka kalau ditanya, Ustaz, apa hukum menyambut maulid, menyambut tarikh? Mana ada hukum? Hukum tarikh. Apa maulud, hukum menyambut bayi? Mana ada hukum? Tapi kalau nak menghukumi, dilihat bagaimana konteks pengisiannya, apa yang dilakukan. Kalau isi kandungannya selawat, siapa yang berani membid'ahkan selawat? Kalau isinya selepas daripada majlis taklim, siapa yang berani membid'ahkan majlis taklim yang kita lakukan sekarang? Oh, tak boleh. Lepas tu ada makan-makan. Siapa yang berani mengatakan Nabi pernah menganjurkan bagi jam makan? Maka kadang-kadang kalau orang memberikan sesuatu hukum, kadang-kadang belum faham itu. Salah faham tentang ulama-ulama kita yang faham Quran, faham hadis. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu di antara ulama yang membenarkan. Bahkan kita ada ulama-ulama yang muktabar membenarkan apa yang kita lakukan. Walaupun ada segelintir, bukan kita tidak menghormati ulama itu, tapi kita memilih pahaman yang lain, kita memilih ulama-ulama yang lain. Walaupun ada perbezaan, saling meraikan di antara satu sama lain. Kita tidak bercanda dengan, kita tidak berbalah dengan orang yang tidak ingin menyambut maulid. Dan samalah umpamanya kita tidak ingin dia untuk membid'ahkan apa kita lakukan. Kerana mustahil orang yang menyambut maulid itu ingin tempatnya ke neraka itu. Mustahil itu. Mana mungkin kita duduk di sini sallallahu, tadi diberikan sallallahu alaihi Muhammad. Mustahil tempatnya ke mana? Bahkan nak ke neraka, mustahil. Bahkan kita mengharapkan apa yang kita lakukan saat ini adalah satu bahagian daripada bentuk kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita pada saat ini, bangga melihat umatnya yang setiap saat ingin meletakkan perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan la yu'minu ahad la yu'min hatta akuna ahabba ilaihi, tidak akan sempurna, tidak akan beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai berbandingan ibu dan ayahnya, anak-anaknya, harta dan seluruh yang lain-lain. Maka antara tujuan yang paling besar kenapa kita sambut ulama-ulama kita, merintis membuat sambutan maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana paham harusnya ada setiap daripada kita ni dijentik, disuntik, kerana kita manusia ni cepat lupa. Bukan kita tidak tahu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah langsung daripada Allah. Siapa yang sebenarnya yang suruh kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan penghulu, bukan menteri, Allah. Allah yang suruh kita selawat. Allah tidak suruh saja-saja. Satunya amalan yang disuruh, yang dibuat langsung Allah. Satu-satunya amalan yang Allah suruh, dalam masa yang sama Allah juga buat. Mana dalilnya? Orang minta dalil sekali. Satu-satunya ibadah yang kita kerjakan, Allah perintahkan salat. Adakah Allah salat? Tidak. Dan Allah tidak memerlukan pun pada salat itu. Tapi di saat Allah perintahkan salawatlah kalian kepada Rasulullah, Allah yang lebih awal salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Nabi Muhammad itu. Apa dalilnya? Dalil ini yang sering muazzin kita baca, bahkan imam kita baca di khatib, yang selalu kita mengantuk untuk dengar. Innallaha wa malaikatahu, yang itu mengantuk untuk kita. Bila pula nak tersedar setiap hari Jumaat, barakallah, sedar balik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah mengatakan, aku Allah dan seluruh malaikatnya Allah. Allah memulakan inna. Inna itu litahqiq, kalau kita belajar sesungguhnya, sungguh benar.
Inna Allah, sungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki alam jagat raya ini pun, alam sarwa jagat ini, Allah khaliqul insan wa khaliqul alam, Allah jalla wa ala, Allahu jalala jalalu, selawat kepada baginda Rasulullah kita yang bukan Tuhan, bukan malaikat. Kalau tidak ingin selawat, bahkan barangkali melarang orang untuk berselawat, maka ada yang salah dengan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Maka sebetulnya yang suruh kita selawat itu adalah Allah. Allah menganjurkan, bahkan Allah yang melakukan itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah tidak berhenti di situ. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, wahai orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah. Salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kalian, mengaku beriman kepada Allah, selawatlah kalian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita hari ini tidak terjentik untuk berselawat kerana kita kurang tahu apakah sebenarnya manfaat daripada kelebihan selawat itu. Tuan-tuan ma'asyarul muslimin muslimat, wajar kalau setiap kali datangnya Rabiul Awal ada ulama mengkhususkan dibacakan hanya satu kitab, Syama'il Muhammadiyah. Datangnya Rabiul Awal dibukakan satu kitab, Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang menerangkan apa? Kening Nabi, bagaimana mata Nabi, hidung Nabi, mulut Nabi, pipi Nabi, tubuh Nabi, cara Nabi berjalan, makan, minum, tidur. Cerita tentang itu saja. Sekadar untuk memberikan motivasi lebih mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, kita mustahil untuk pergi kepada makam ma'rifatullah melainkan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat apa yang kita lakukan, kalau ada orang mengatakan menyambut tarikh kelahiran Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kecelaruan yang besar itu. Pernah satu saat para sahabat, ada seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melazimi berpuasa pada hari Isnin dan Khamis? Lalu dijawab oleh Rasulullah, kerana hari ini yakni hari Isnin itu Rasulullah berpuasa. Ditanya oleh sahabat, kenapa kamu berpuasa hari Isnin dan Khamis? Rasulullah mengatakan, kerana pada hari ini, yakni pada hari Isnin, aku bergembira dan aku berbahagia pada hari ini, kerana hari inilah aku dilahirkan. Maka sandaran dalil itu, Nabi bergembira. Nabi bergembira saat kelahirannya. Kita yang mengaku mencintai Nabi, kalau tidak merasakan kegembiraan saat dilahirkan Rasulullah, maka ada yang salah, ada yang pincang dengan nilai iman kita kepada Allah, bahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berhenti azan dulu ke atau terus? Disambung atau macam mana? Azan dulu. Thank you.
شكرا لله صلاة وسلام على رسول الله وبعد. Ternyata yang memuliakan saat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah. Bila kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan disebut dengan tahun gajah amul fil. Ini kalau kita berbicara tentang saat kelahiran Nabi. Belum yang lain-lainnya lah. Kalau ada orang mengatakan tidak ada apa istimewa dengan tarikh kelahiran Nabi, dia belum paham tentang ilmu itu. Tahun kelahiran Nabi disebut dengan Amul Fil. Kenapa tahun itu disebut dengan tahun gajah? Karena berlaku peristiwa besar dalam tahun itu, serangan daripada tentera Abraha bergajah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Tentera itu ingin menyerang Kaabah. Dilakukan oleh Allah, Allah hantarkan burung ababi daripada mengutip batu daripada neraka Sijil. Maka dihapuskan, dibinasakan tentera bergajah itu kerana dalam rangka mempersiapkan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tentu saat kita sering mendengarkan apakah mukjizat, apakah peristiwa ajaib yang berlaku saat kelahiran Nabi. Api Majusi yang berada di Romawi yang tidak terpadam sekian lama itu terpadam saat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mustahil terpadam itu terpadam. Kenapa itu terpadam? Kerana itu dalam rangka untuk menyambut kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhala yang kukuh berdiri teguh mengelilingi Kaabah itu runtuh sebagai tanda akan lahirnya seorang manusia yang cukup dimuliakan oleh Allah, kekasihnya Allah. Bahkan tuan-tuan tahu seorang bapa saudara Nabi Abbas pernah bermimpi, ini diterangkan oleh Syekh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Dalam mimpinya Abbas itu dia bertemu dengan adik-beradiknya Abu Lahab. Abu Lahab itu bapa saudaranya Nabi. Bertemu, bertanya satu soalan. Kerana ternyata Abu Lahab itu diringankan siksaan itu. Satu-satunya nama, di antara salah satunya nama yang disebutkan oleh Allah celaka dalam Al-Quran. Abu Lahab itu ada satu surah tentang itu, tabbat yada abi lahab wa tab. Bahkan sampai kiamat kalau orang membacakan surah itu memberikan laknatnya, celaka kepada Abu Lahab itu. Ternyata Abu Lahab itu setiap di yaumul itsnin itu diringankan siksaannya oleh Allah. Lalu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, kenapa hari itsnin itu kamu diringankan siksaan itu? Bahkan ada yang mengatakan di celah jarinya Abu Lahab itu keluarnya air hingga dia boleh minum itu. Itu kekal dalam neraka, tapi diringankan siksaannya itu di setiap hari Isnin. Ditanya oleh Abbas, kenapa Abu Lahab kamu diringankan siksaan yang ditimpakan, dihempakkan kepada kamu pada hari Isnin? Kata Abu Lahab, wahai Abbas, dulu dapat merasa bahagia, bergembira dengan saat kelahirannya Muhammad. Dengan cara apa? Abu Lahab membebaskan hamba kesayangnya Suwaibah. Pernah merasa bergembira dengan saat kelahirannya Rasulullah. Sekali itu dia pernah merasakan kegembiraan. Itu pun diringankan siksanya oleh Allah kepada Abu Lahab. Kita yang bergembira sepanjang hayat kita diberikan oleh Allah, kalau tidak akan diberikan nikmat itu melampau. Abu Lahab dicelakakan oleh Allah, diulang dalam Al-Quran selama mana sebelum kiamat itu akan diulang. Tabbat yada abi lahabin wa tab, tabbat yada, akan diulang baca itu.
diringankan siksaannya setiap kali datangnya pada hari Isnin kerana pernah merasa gembira dengan saat kelahirannya Rasulullah. Bahkan kita hari ini berkumpul kerana bergembira dulu pernah dilahirkan seorang manusia yang cukup agung, Muhammad bin Abdullah. Bahkan bukannya kita manusia, seluruh isi alam ini bergembira dengan saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada satu makhluk, iblis. Iblis itu pernah ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iblis, siapakah musuh yang paling engkau benci? Siapakah makhluk yang paling engkau benci yang engkau jadikan musuh utama?" Kata Iblis, "Engkau ya Muhammad." Tanya Nabi lagi, "Siapa selepas itu?" Ahli keluarga. Iblis itu yang paling dibenci adalah Muhammad. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang menyelamatkan umat daripada mengikut jejak langkahnya iblis la'natullah. Maka kalau ada orang berani mengatakan kita bergembira dengan saat kelahirannya, kegembiraan itu mendatangkan apa yang kita lakukan malam ini, keterlaluan pada saya. Yang kita lakukan kan diisi dengan salawatnya, puji-pujian. Maka ulama zaman dulu, ustaz tok guru kita zaman dulu baca setiap kali datangnya maulid, baca al-barzanji itu, masya-Allah. Sekarang dah tak ada dah. Boleh jadi kita hidup dalam pedoman yang jauh daripada nilai Islam yang sebenar kerana kita kurang menghayati siapakah peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan hairan kalau ada anak-anak kita generasi hari ini makin jauh daripada pedoman akhlak yang sebenar. Bahkan kalau ditanya tentang perihal Nabi Muhammad, ada yang sekadar menyebut nama Muhammad. Bin apa sudah tidak tahu. Bin apa? Bila tak Rasulullah dilahirkan, apakah sifat-sifat yang melekat kepada Rasulullah? Jangan hairan pelik kalau kita tanyakan kepada anak kita gagal untuk menjawab. Bahkan jangan salahkan mereka kerana silapnya mungkin datang daripada kita. Macam mana kita nak mengajarkan mereka tentang akhlaknya Nabi? Siapakah Nabi? Kita sendiri pun kadang-kadang tidak tahu. Maka kita salahkan anak kita tidak tutup aurat, solatnya payah, macam-macam lainnya, ingin ke masjid berat. Kalau apa yang kita lakukan untuk mendorong anak-anak kita generasi yang mendatang ini untuk dikenali peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutuskan untuk menyempurnakan satu bidang tugas. Makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Satu bidang tugas Rasulullah ini. Seolah-olah Nabi ini diutuskan oleh Allah mengajarkan manusia tentang tata cara bagaimana hidup ini harus dalam kehendaknya Allah. Bahkan kenapa kita menyambut? Ini adalah satu daripada bahagian manifestasi menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagai contoh bentuk kita memanifestasi, menterjemahkan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan, ternyata manusia itu memang ada fitrahnya sifat lupa. Kenapa setiap maghrib ilal insya, setiap masjid surau adanya tazkirah? Tazkirah itu daripada kata ukur, ulang sebut. Kenapa? Kerana manusia itu memang secara fitrahnya ada sifat lupa. Jadi kerana kita lupa, perlu ada peringatan, perlu ada ulang-ulangan. Memang pengajian itu begitu. Di saat kita menyuruh anak kita, bang, solat. Bukan bermakna dia tidak tahu solat itu wajib. Tapi memang kebiasaan manusia, fitrah manusia itu akan luput. Kerana satu daripada nama kita Allah gunakan dalam Al-Quran yang merujuk kepada manusia, Al-Insan. Al-Insan itu 65 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Di 63 ayat, 43 surah. Al-Insan daripada kata misyan, misya, artinya lupa. Memang fitrah kejadian manusia itu ada sifat lupa itu. Dan kerana manusia lupalah, maka ulama kita perlunya ada momentum untuk mengembalikan ingatan. Ia ada satu sosok tubuh manusia yang perlu kamu jadikan sebagai ikutan sepanjang zaman. Maka dianjurkan untuk buat maulid. Datangnya Rabiul Awal maulid, kita membacakan tentang pribadi Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah, sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada omong-omongan, ada perkataan yang keluar, itu tidak ada, bukan daripada aliran kita. Yang paling pertama menyambut maulid itu adalah golongan Syiah, maka orang pun percaya. Tapi kita tidak berpegang tentang pendapat itu. Sebetulnya yang mula-mula sekali menyambut maulid itu adalah seorang sultan yang cukup wara', abid, yang cukup zuhurnya. Ada seorang Sultan Muzaffar. Itu di satu daerah di Baghdad.
yang lebih paling awal. Kita percaya itu daripada situ. Bahkan keyakinan daripada ulama kita yang menerangkan tentang hal ini adalah sejarah awal sambutan maulid Nabi dilakukan oleh seorang ulama yang bergelar sultan itu. Satu daerah di Baghdad dulu. Apa yang dilakukan pada datangnya Rabiul Awal, disuruh ulama-ulama dalam daerahnya itu mengarang kitab-kitab berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan, dibacakan. Maka dijemput rakyat datang ke istana, dikorbankan 100 ekor unta dimakan, dibuat jamuan makan kepada rakyatnya. Maka legasinya sampailah yang kita lakukan hari ini. Maka sebetulnya isi kandungan maulid itu adalah ceramah, ta'lim. Kalau mengatakan, oh itu saja, tidak ada perarakannya, siapa yang melakukan mula-mula perarakan itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu Masya Allah. Macam mana cara dia untuk menggerakkan semangat pejuang-pejuangnya? Ternyata dengan berarak dan melaungkan kalimah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan berarak itu tidak ada sandarannya, maka pelajari itu. Pelajari tentang kisah itu. Untuk meningkatkan, karena anak muda harus kita semangatkan tentang nilai-nilai keagamaan. Salahuddin Al-Ayyubi itu menyuruh tentera-tenteranya untuk menaikkan semangat jihad itu dengan berarak. Sallallahu ala Muhammad, naikkan semangat itu. Kalau hari ini kita buat dalam konteks hari ini, kalau rasa berjalan tak layak, naik motor, motor banyak ini berselawat. Macam-macam boleh kita lakukan. Yang itu ternyata bukan berhenti di situ, adalah semata-mata untuk kita menanam benih-benih kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, ternyata hari ini kita dimuliakan oleh Allah bukan kerana pangkat jabatan, kedudukan, kekuasaan kita. Kita dimuliakan oleh Allah kerana kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu diciptakan, bahkan seluruh isi alam ini diciptakan kerana Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Bahkan kita sampai ke saat ini diwujudkan oleh Allah kerana bentuk Allah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar kehidupan di atas muka dunia ini dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatasi nikmat iman, mengatasi nikmat Islam. Nikmat yang terbesar Allah berikan kepada manusia itu diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita menyebut tentang hal itu. Kenapa disebutkan keutamaan paling besar? Nikmat paling besar lahirnya Rasulullah, kerana lahirnya Rasulullah itu kita menikmati intan paling mahal Islam, mutiara paling bernilai iman. Kalau tanpa Rasulullah, mustahil hari ini kita mengenali siapa itu Allah. Dan para Nabi, para Rasul, tuan-tuan, Nabi 124 ribu orang Nabi. Daripada jumlah itu 313 orang Rasul, kebanyakannya pernah minta dengan Allah untuk menjadi bahagian daripada umatnya Muhammad. Saya sebutkan tadi mulianya kita kerana kita bahagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan di sekalian ratusan ribu kaum yang pernah dihidupkan oleh Allah di atas muka bumi ini, kita disebut dengan umat Muhammad, umat akhiruz zaman. Hidup di umat yang terakhir, tapi di yaumul mahsyar kitalah umat yang paling awal dihisab oleh Allah. Maka wajar kalaulah Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam pernah mengungkapkan, aku cemburu kepada umatnya Muhammad. Nabi Adam pernah mengatakan itu. Kita barangkali kurang menghargai sebagai umatnya Nabi Muhammad kerana kita kurang paham apakah istimewanya umat Nabi Muhammad itu. Kita diberikan begitu banyak nikmat kerana kita bergandingan, kerana gelar kita adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi Adam mengatakan, aku cemburu kepada umatnya Muhammad. Nabi Adam, manusia pertama Allah ciptakan, dikatakan Nabi yang paling kurang bercakap. Ialah kerana belum ada umat ya, nak bercakap dengan siapa. Tapi Nabi Adam dalam banyak-banyak perkataannya pernah dikeluarkan, dia pernah mengatakan, aku cemburu kepada umatnya Muhammad. Siapakah umatnya Muhammad? Kita umatnya Muhammad. Kenapa Nabi Adam alaihi salatu wasalam cemburu kepada kita? Ada apa dengan kita ini? Kenapa Nabi Adam cemburukan kalian? Ada apa dengan kalian? Orang yang paham, para Nabi dan para Rasul itu paham keistimewaan yang Allah berikan kepada Muhammad dan umatnya Muhammad. Maka wajar kalau mereka menandatangani, ya Allah, jadikan aku bahagian daripada umatnya Muhammad. Nabi Adam mengatakan, aku cemburu kepada umatnya Muhammad. Tuan-tuan, ternyata Nabi Adam setelah berbuat salah kepada Allah, Allah takdirkan turun ke atas muka bumi ini. Bukan satu bentuk dosa. Para Nabi, para Rasul itu maksum, bebas daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Kenapa itu belakang tergoda dengan bisikan syait iblis? Kerana itu bahagian daripada takdirnya Allah. Nabi Adam mengatakan, aku diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi ini
450 tahun minta ampun dengan Allah. Nabi Adam mengatakan, Nabi Adam setelah Allah turunkan ke muka dunia 450 tahun tanda tangan minta ampun dengan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 450 tahun Nabi Adam minta ampun dengan Allah. Kata Nabi Adam, itu pun Allah ampunkan ketika aku berada di Mekah setelah 450 tahun. Itu pun dengan bertawassul menyebut namanya Muhammad. Nabi Adam dimaafkan kesalahannya oleh Allah setelah 450 tahun. Diampunkan Allah ketika berada di Mekah. Nabi Adam tidak diturunkan di Mekah. Diturunkan di mana? Batu Pahat. Tuan-tuan, diturunkan di Batu Pahat ya? Ada yang angguk tadi, Batu Pahat. Allahu Akbar. Nabi Adam diturunkan, pendapat mengatakan yang paling kuat itu di Sri Lanka. Setelah 450 tahun Allah maafkan kesalahan Nabi Adam. Setelah 450 tahun itu pun bertawassul menyebut namanya Muhammad. Sehingga kan Allah tanya, "Ya Adam, bagaimana engkau tahu wujudnya Muhammad? Bagaimana engkau tahu wujudnya Muhammad ya Adam? Padahal aku belum ciptakan lagi wujudnya Muhammad itu." Lalu kata Nabi Adam, "Ya Allah, setelah engkau ciptakan aku, aku dongakkan kepalaku, terlihat di dinding syurga itu terganding namamu, setelah itu namanya Muhammad. Maka kalaulah tidak mulianya yang Muhammad ini, maka engkau tidak akan gandingkan namamu, setelah itu namanya Muhammad." Lalu kata Allah kepada Nabi Adam, "Engkau benar ya Adam, Muhammad itu mulia. Muhammad itu zuriat, anak cucu keturunan engkau yang bakal dinanti menjadi Nabi dan Rasul utusan yang terakhir. Mulia ni Muhammad itu." Nabi Adam dimaafkan kesalahannya oleh Allah, bertawassul menyebut namanya Nabi Muhammad setelah 450 tahun ketika berada di Mekah. Itu kan Nabi Muhammad kaitan dengan umatnya. Umatnya di mana pun dia berada, bila pun waktunya, asal saja istighfar, pasti diampunkan Allah. Astaghfirullah, pasti diampunkan Allah. Tidak harus ke Mekah, tidak harus ditunggu 450 tahun. Itu kata Nabi Adam, aku cemburu kepada umatnya Muhammad 450 tahun. Kita untuk istighfar. Umat itu kita yakin air itu yang menghilangkan dahaga, istighfar. Kalau kita makan nasi yang memberikan kita lazatnya nasi itu dan kenyang kita kerana nasi itu, istighfar. Kerana ada orang minum air tak hilang dahaganya. Ada orang makan nasi tak hilang laparnya. Ada orang minum air tak hilang dahaga, itu sebab maghrib sampai kurung pukul pagi itu duduk kedai kopi itu. Segelas dahaga itu. Ini bukan kat sini ni, tempat lain ni. Ni sini alhamdulillah singgah sebentar balik ketiga. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nabi yang pernah minta dengan Allah untuk menjadi bahagian daripada umatnya Muhammad. Kenapa? Satu masa ternyata Nabi Musa itu pernah minta dengan Allah. Nabi Musa pernah minta dengan Allah. Apa permintaan Nabi Musa? "Ya Allah, aku ingin sangat melihat zat-Mu ya Allah. Aku ingin sangat melihat cahaya dan wajah-Mu ya Allah, tampakkan ya Allah." Nabi Musa pernah minta itu. Tuan-tuan, nikmat terbesar manusia di dalam syurganya Allah nanti adalah melihat zatnya Allah. Daripada hadis yang sahih, penghuni syurganya Allah itu akan dikumpulkan satu hari, dibawa oleh malaikat ke satu tempat untuk melihat zatnya Allah. Nanti satu saat itu kita doakan semoga kita diberikan kesempatan itu ya Allah. Nikmat terbesar manusia dalam syurga itu melihat zatnya Allah. Dikatakan ketika manusia melihat zatnya Allah, manusia sujud, terus sujud kerana takjub dengan zatnya Allah. Wallahu ta'ala, adakah kita melihat dengan mata ini? Wallahu ta'ala a'lam. Nabi Musa, nabi yang diberi kelebihan mampu direct dengan Allah, pernah minta dengan Allah, "Ya Allah, aku ingin sangat untuk melihat zatmu ya Allah. Bukan kerana aku tidak yakin ya Allah, tapi nak sikit. Bukan tak yakin ya Allah, yakin sikit ya." Kita kalau diberikan kelebihan itu, ini kita minta tuan-tuan, "Ya Allah, bukan tak yakin ya Allah, yakin engkau lah Tuhan yang menjadikanku ya Allah, tapi sikit nak tengok." Kata Allah kepada Nabi Musa, "Ya Musa, engkau tidak akan kuat untuk melihat zatnya aku. Engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan pernah sanggup untuk melihat zatnya aku," kata Allah kepada Nabi Musa.
Nabi Musa mengatakan, aku akan cuba ya Allah, aku kan Nabi. Nabi, mukjizat setiap Nabi, secara umumnya Nabi itu diberikan kekuatan 10 kali lelaki. 10 kali kekuatan lelaki. Bukan lelaki yang biasa-biasa. Dikumpulkan lelaki yang terkuat 10 kali. Mereka itu satu orang Nabi, satu orang Rasul. Kata Nabi Musa, bahkan Nabi Musa, Nabi yang paling kuat. Nabi yang paling garang, Nabi Musa. Tapi ulama mengajarkan Nabi yang paling kuat, Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad lebih kuat daripada itu. Nabi yang paling tampan, Nabi... Hello? Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad lebih tampan daripada itu. Kan dikisahkan dalam Isra' wal Mi'raj, naik ke lapisan langit yang ketiga. Jibril memberikan salam, assalamualaikum. Dijawab salam Nabi yang berada di situ, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad bin Abdullah. Oh, sudahkah dia diutuskan? Sudah. Maka dibukakan pintu lapisan langit ketiga, terlihat di situ ada seorang Nabi. Nabi Muhammad saat terpandang Nabi yang berada di situ, terpancur keluar, indah wajahmu. Nabi Yusuf di situ. Nabi Muhammad memuji Nabi Yusuf. Sungguh indah wajahmu. Maka sebab itulah cara menyebut Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad lebih tampan daripada itu. Maka secara mudahnya Nabi Muhammad memiliki 50% kekacakan di dunia ini. 50% ada di Nabi Muhammad, 25% ada di Nabi Yusuf, 15% ada di saya. Yang lain kongsilah sikit-sikit ya. Nampak serius sangat tuan-tuan. Itu gurau tu tuan-tuan, nak mikir ni banyak mana sangat aku dapat ni. Tak adalah tuan-tuan bergurau tu. Nabi Musa AS mengatakan, ya Allah, aku kan Nabi, aku akan cuba, ya Allah, tampakkanlah, ya Allah. Kata Allah, engkau tidak akan kuat, ya Musa, engkau tidak akan sanggup, ya Musa. Nabi Musa mengatakan, aku akan cuba, ya Allah, aku Nabi, ya Allah, tolong, ya Allah, please. Tak ada itu tambah itu. Kata Allah kepada Nabi Musa, engkau tidak akan sanggup. Wah, ya Allah, kenapa, ya Allah? Allah memberikan jawapannya, kerana di antara zatku dengan makhlukku, aku ciptakan 70 ribu hijab, tabir penghadang penghalang. Kata Allah, Allah ciptakan di antara zatnya Allah dengan makhluknya Allah 70 ribu hijab tabir penghalang. Diterangkan, disyarahkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Allah ciptakan hijab Allah itu, tabir penghalangnya Allah itu, daripada tiga perkara. Daripada cahaya, daripada air, dan daripada kegelapan. Tiga perkara ini Allah ciptakan hijab-hijabnya Allah itu. Bahkan syarah daripada Imam Al-Ghazali, kalau Allah perdengarkan suara gemuruh air, belum dibukakan mana-mana hijab, baru diperdengarkan suara gemuruh air. Kalaulah buat suara gemuruh air itu didengarkan kepada telinga manusia ini, nescaya hati manusia akan keluar, berlalu pergi jauh daripada jasad manusia, kerana takut akan zatnya Allah. Bahkan lagi kalaulah Allah perdengarkan suara gemuruh air itu, belum dibukakan mana hijab, baru diperdengarkan suara gemuruh air. Kalaulah gemuruh air itu diperdengarkan kepada bukit dan gunung, nescaya bukit dan gunung akan gaib daripada dunia ini, kiamat baru datang balik, kerana takut akan zatnya Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku tidak akan pernah memperlihatkan zatku kepada mana-mana makhlukku, melainkan kepada Muhammad dan umatnya Muhammad. Allah, Musa mengenadahkan tangan, ya Allah, kalau begitu, ya Allah, jadikanlah aku bahagian daripada umatnya Muhammad. Maka para Nabi, para Rasul tahu kemuliaan itu. Kalau kita tidak berbangga menjadi umatnya Muhammad, orang yang dimuliakan begitu rupa oleh Allah, maka ada yang salah dengan nilai iman kita. Barangkali kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita di saat kita dipindahkan daripada alam hayat ke alam barzakh. Sebentar di alam barzakh, kemudian kita akan diangkut berbondong-bondong ke mahsyarnya Allah. Kita diselamatkan oleh Allah barangkali dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada manusia pertama Allah ciptakan, rentas ketamadunan bersilih ganti zaman bersamaan, di seratusan ribu barangkali manusia yang Allah pernah cinta, di hamparan mahsyar manusia berlomba-lomba mencari Nabi. Jumpa Nabi Adam, ya Adam, syafaatkan aku, ya. Wahai Nabi Allah Adam, syafaatkan aku. Nabi Adam mengatakan, aku tak boleh, carilah Nabi yang lain. Jumpa dengan Nabi Musa, ya Musa, syafaatkan aku, carilah Nabi yang lain. Bertemu dengan Nabi Isa, ya Isa alaihi salam, syafaatkan aku. Kata Nabi Isa, aku tak boleh, carilah Muhammad. Berjumpa dengan Nabi Muhammad, keberuntungan paling besar di atas kerumunan manusia yang paling ramai itu, kita bertemu dengan Rasulullah, itulah keberuntungan paling besar.
Tapi di saat kita menyapa Rasulullah, ya Rasulullah, syafaatkan aku ya Rasulullah. Rasulullah melihat wajah kita. Adakah engkau umatku? Kenapa itu berlaku? Sepanjang kita diberikan kesempatan, beratnya lidah dan lisan inti untuk menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salam itu terus sampai ke Rasulullah, dijawab salam dengan menyebut nama kita. Rasulullah menyebut nama kita. Manusia yang paling sibuk di yaumul mahsyar, Rasulullah. Bahkan Allah menyuruh, ya Muhammad, ke syurga kamu. Tidak, ya Allah, aku ingin syurga bersama dengan umat-umatku. Manusia yang sibuk memikirkan umatnya sejak daripada dia hidup sampai dia di alam barzah, sampai ke yaumul mahsyar, sampai ke akhirat, Muhammad bin Abdullah. Manusia yang menanti-nantikan umatnya di hujung titian surat, dia melihat mana umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah bercucuran air mata dan darah kerana untuk menyelamatkan umatnya daripada disiksa oleh Allah, terjurkan kelemah kesyirikan kepada Allah. Nabi Muhammad, mulianya Nabi Muhammad, kalaulah apa yang kita lakukan itu cuma setitis daripada bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita lakukan pada saat itu menjadi bahagian terbesar untuk kita membenihkan perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus berhenti di sini. Setiap tahun sehingga kita dijemput pulang, setiap waktu, setiap masa sehingga kita dijemput pulang oleh Allah, perbanyakkanlah salawat kita kepada Rasulullah. Minimum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apapun yang kita boleh lakukan, lakukanlah untuk mengajak orang untuk sama-sama berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita berbeza pendapat tentang urusan-urusan yang khilafiah itu, ditinggalkan. Kadang kita ada urusan yang lebih mustahab. Ikhlaskan niat, insyaAllah apapun yang kita lakukan sesuai dengan syariat akan pasti diganjarkan oleh Allah kebaikan-kebaikan. Dan sebesar-besar kebaikan itu, Allah temukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurganya nanti, insyaAllah. Tuan-tuan, saya tidak berhajat untuk panjangkan. Kalau ada kebaikan yang telah disampaikan itu, tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan penilaian bahawa kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita harus bersyukur dipilih oleh Allah tanpa kita minta itu dilahirkan untuk menjadi bahagian daripada umatnya Muhammad. Bahkan kita harus mempersiapkan satu saat kita dihadapkan di hadapan Allah, cukup bekal kita. Maka perbaguskan solat kita, jaga hubungan kita sesama masyarakat, jaga hubungan kita dengan anak isteri kita, jaga hubungan kita dengan ibu dan ayah kita, jaga hubungan kita dengan teman-teman kita. Kerana itu semua adalah ajaran daripada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang tidak belajar, kalau orang yang tidak melazimi dirinya di majlis ilmu berakhlak dengan kurang sopan, itu barangkali wajar. Tapi kita yang setiap waktu, setiap hari datang ke masjid, dengar majlis ta'lim, tapi melakukan hal yang sama, jauh daripada akhlak Nabi, itu yang kurang wajar. Kalau orang yang jauh daripada ahli alim ulama, jauh daripada majlis ilmu, berakhlak dengan tidak sesuai dengan akhlak Nabi, wajar. Kerana itu mereka yang tidak jauh daripada, mereka yang jauh daripada majlisnya ilmu. Kita kan setiap hari datang ke sini, mestilah kita menunjukkan bagaimana Rasul. Kadang-kadang orang menghina Rasulullah kerana melihat bagaimana umatnya. Di luar pada sana, di barat umpamanya, apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah? Kerana mereka gagal untuk melihat siapa itu Muhammad, melihat daripada perilaku umatnya. Kita yang menyumbang orang salah faham kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ternyata berbangga dengan umatnya yang mengamalkan. Lihatlah daripada kita bangun tidur sampai kita tidur lagi dalam kehidupan ini, berapa persen sunnahnya Rasulullah yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah datangkan momentum yang terbaik sejak daripada hari ini untuk kita mencintai Rasulullah melebihi daripada kita cinta kepada diri kita sendiri, insyaAllah. Sebelum saya akhiri, tuan-tuan ada soalan ke? Kalau ada persoalan, kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya cuba. Kalau tidak ada, tidak mampu dengan ilmu saya, maka saya akan tanyakan kepada alim ulama, guru-guru saya untuk memberikan jawapan. Ada soalan ke? Pergi ke mana-mana pun beginilah tuan-tuan, ya. Kalau tanya soalan, semua tunduk khusyuk, ya. Barangkali semua faham tu. Nanti dalam tahun itu banyaklah, carilah, datangi ulama-ulama bercerita tentang Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi. Tuan-tuan pun tahu bagaimana Rasulullah, tapi sejauh mana tahu kita itu diterjemahkan dalam amal. Minimum apa yang perlu kita lakukan, perbanyakkan salawat, duduk naik motor, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana kita hidup di dunia tak lama, tuan-tuan, tak lama kita hidup di atas dunia. Kelak satu saat kita akan dipanggil pulang oleh Allah. Kita hidup di dunia
tidakkan kekalnya esok atau lusa, ajal akan tiba selagi kita hidup. Jangan yang akan dibawa. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Moga-moga dengan sambutan ini menjadikan kita pribadi hamba Allah yang lebih taat, umatnya Nabi Muhammad yang terbaik, dan kita saling menjaga kerukunan di antara masyarakat, dekati majlis ilmu. Dan apa pun yang kita lakukan ini, mungkin teman-teman saya ada bawa sesuatu untuk dilihat di belakang sana tuan-tuan. Sama-sama kita memberikan infak untuk masjid kita ini dalam mengimarahkan program-program ini. Sudah tiba masanya kita menyumbang kepada agama kita. Sudah tiba masanya kita saling untuk membantu di antara satu sama lain, kerana Rasulullah mengajarkan itu. Rasulullah berhabis dalam hidupnya untuk melihat umat Islam, untuk melihat umatnya itu makin mengenal Allah, makin mencintai Allah, Allah makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan yang apa-apa yang telah disampaikan itu datang dari kelemahan diri saya. Semua yang baik yang tuan-tuan yang boleh ambil itu ada semua datang daripada Allah. Hakikatnya semua kita kembalikan kepada Allah. Satu saat nanti tuan-tuan, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah, moga dipertemukan lagi. Kalau bukan di atas dunia sekalipun, insya-Allah di akhirat. Saya akan bertanggungjawabkan atas apa yang telah saya kata-katakan, dan ibu-ibu ayah-ayah yang saya muliakan akan pasti dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kalian dengarkan. Moga-moga itu menyatukan kita di dalam syurganya nanti, insya-Allah. Melihat kiri dan kanan dalam syurga nanti, kalian tidak menemukan saya di dalam syurga. Tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah berada di sini untuk mengingatkan kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga itu akan mempertemukan kita semua di dalam jannatullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.